kita masih sama-sama dengan Kak Didi Roa, dengan ada Willy, ini dua orang yang viral. Kalau ngoni aktif di media sosial, pasti solia dorang pe video yang beredar belakangan ini. Nah, ini pemirsa dorang dua sebuah kudapa, sebenarnya apa yang terpikirkan sampai akhirnya bapak pikir, ah bapak kudapa, sampai apa inisiatif ini? Inisiatif itu dari kita, okay. Maksudnya cari dan maksudnya nih kita juga kan maksudnya waktu bikin video itu kan kita lihat oh ini orang, kita juga mengerti dengan pekerjaan orang seperti apa dan resiko pekerjaan seperti apa, dan kita sangat-sangat menghargai orang lain karena kita lebih memilih banyak teman daripada banyak musuh, dan terbukti memang banyak teman, dan jadi yang kita cari pada dia mungkin juga ini jadi DP berkat. Orang kan tidak pernah tahu dari segi ini mungkin jadi DP berkat, mungkin dia akan datang job. Orang kan tidak pernah tahu karena dia katuk kita cari, akhirnya kita bilang tidak susah dah cari. Ya tidak susah. Menaruh ini kecil, sulut ini kecil. Jadi kita bilang ada tamang yang bertamang dengan kebetulan dengan Willy. Oh. Jadi kita minta petamang, kita bilang minta itu yang Om Tower itu dia pe nomor telepon Willy dan kasih WA. Akhirnya kita hubungi, ada di mana begitu, dan ada di mana, karena video itu kan seviral. Orang ingin tahu pertemuan yang seperti apa yang nanti bakalan terjadi antara Willy dengan Didi Roa gitu. Jadi orang penasaran, sekarang orang lagi tunggu kira-kira ada apa dengan orang dua ini dia, karena kan satu yang bilang begitu, satu yang kita yang kasih komen komen yang dong bilang pedis sama dengan Richard Roa, kata pedis. Padahal setelah Jawa. Itu dia, iyo setelah itu dia kan tertawa. Itu kan ada yang ada yang teman di belakang foto itu dia, dia tertawa setengah mati nanti. Nanti dia dah lihat kita sebal lawak di muka, dia bilang, oh Didi kan nggak pernah jaga bawa foto bagi itu, nggak mungkin. Jadi itu no gitu dah. Maksudnya akhirnya kita telepon Will, mari coba kudapa. Begini banyak orang yang suka turan dua kudapa. Kira-kira seperti apa yang mau terjadi? Karena kan kebetulan dia di ada datang di Manado, dia di Amburang baru kelar dorang pe project di Minsel. Jadi akhirnya datang kemari, terbang kalau pas ngana ke Manado bekudapa, akhirnya bilang oh mau ke Manado nih malam. Itu. Kalau dari Willy terbayang nggak kalau ke depan karena tuh video mau bekudapa kira-kira dengan Kak Didi, ada terbayang nggak karena di pikiran kita mau, mau cari nih orang atau nggak sama sekali? Ya enggak, kurang kaget tadi. Tertarik pak kita masa dia mau cari. Kurang kaget tadi Kak Didi dapat telepon. Terus? Kayaknya tadi kan di luar banyak teman yang bilang, Will, kurang ajar tuh Om Dioto itu kan. Ya, itu no makanya itu bilang kitanya enggak tanggapi ini dan serius. Serius karena kita pikir Kak Didi pe selera humor tinggi, jadi kita anggap itu. Jadi nggak tersinggung sama sekali. Okay. Nah, ini positif way kan. Dia berpikir positif, tapi ada aja netizen ada yang berpikir negatif itu kan lucu. Pada kenyataannya, orang duanya ada hard feelings, mau baku marah atau mau baku apa, karena dia tahu ini orang punya nilai seni tinggi. Jadi ada orang yang bisa menilai orang itu dari segi, oh itu seni, itu seni, itu karya. Justru orang kan bisa bikin viral begitu kan. Nyenak semua juga kan, nyenak semua juga bisa bikin video terus dia booming atau dia viral begitu. Itu sama juga dia begitu kan. Jadi orang hargai, kita kan tuh hargai, makanya kita panggil, kita bilang kemari Jo, datang kemari. Karena mau baku dapat ada yang orang mau itu, karena banyak banyak orang, banyak netizen yang suka mau lihat mau jadi kejadian apa antara orang dua. Dan itulah yang apa sekarang bikin netizen pola pikir jadi lain. Nah ini kok sampai baku dapat, sebenarnya apa yang dibicarakan waktu baku dapat ini? Pas baku dapat, dia bilang, oh iya telepon Will, so sampai sudah. Pas baku dapat, mari Jo, tolong dong bikin video. Seru kan maksudnya. Kita lihat Willy ada bawa banyak pengikut, kita pikir udah mau datang cari Om Didi mana dia. Itu Willy kan? Teman-teman kerja. Oke. Okay. Jadi pas datang akhirnya Will, mari Jo, tolong, karena mumpung tolong dua lagi viral, ambil itu kesempatan karena nak akan terulang lagi kan begitu. Dan jadi ambil kesempatan tolong dua bikin video. Akhirnya terbang, sekarang kan lagi top, ya dong bilang istilahnya. Lagi-lagi jadi lagu ini dia. Sudah, so ada situ lagu, cuma begini ya. Maksudnya, kasihan dong Regina, lagu ini dibikin, tapi ada DP kata-kata, memang sih kita akui ada juga beberapa kata yang nyana pantas dan sorry to say, yang nyana pantas untuk diikuti itu spontan, karena waktu itu spontan saja, tak cumu. Karena, just for fun. Just for fun. And then, maksudnya orang langsung juga iko-iko dan akhirnya
tahu sendiri tuh kalau di sini bikin lagu langsung orang viralkan padahal tanpa dulu di apa orang apa di sensor, filter dulu iya. Filter dulu mana yang bagus dan lebih kata semua mau pencipta. Iya. Iya. Jadi kita tuh bilang ada anak-anak mungkin orang kan nilai juga tuh. Ini kan beragam orang yang nonton ini. Sekarang medsos ini maksudnya this is crazy, gila medsos ini dia. Dulu tahun 90-an pertama kali internet masuk di Manado sini kan lain lagi nih orang pola pikir dengan ini. Netizen sekarang pola pikir. Iya, yang bagus boleh jadi jahat. Iya, yang jahat boleh jadi bagus. Sama, bagus itu no makanya kita apa untuk backup itu dia kita pakai pengacara yang cukup ada nama di Sulawesi Utara untuk supaya orang jangan salah artikan toh orang jangan salah artikan dan juga nanti mungkin nanti Willy juga gitu jangan ada misalnya karena dia keceplosan menyebutkan mungkin instansi atau apa jangan kasihan gitu kan itu kan cuman dia juga bilang kan itu bagus edu jangan maksudnya jangan tanggapi serius lah begitu ini kan cuman canda-canda saja berjalan aku baku sedu dah. Oke baik. Nah ini tadi kan kita bilang pemirsa dorang ini ada baku dapa, ada baking video. Kira-kira video rupa apa boleh torang meminta mau putar? Boleh. Oke nanti torang mulai di video rupa apa pemirsa. Mari torang lihat sama-sama videonya eksklusif ini berikut. Tower. Oh, so ini yang untuk Om Tower. Hei Om, kita nyalak boleh Pak Om. Hei, Om dengar baik-baik. Itu Om bekerja, dan itu Om bertanggung jawab. Mungkin Om mengeluh dan, no kerja dan. Masa pas suruh kerja di situ dan, kuasa? No jangan kerja di situ dan, kalau nih mau kerja di situ dan. Kong dan, sampai ngapain ini doa itu Bapak itu akan Pak kita. Sampai untuk para puan pria doa. Tuh, atau begini Jo. Bagaimana tower kita yang jadi? No, ada dibeli pulsa dan di kuota tempat orang. Boleh. Oke, kalau mau tower. No, tadi itu orang. Oh, itu tower di mana? Pilih sama tower ada di sini. Tapi itu tower paling tinggi. Malam. Malam dua ini moni. Ini buat sampai di sebelah orang dapat dengar. Ini kuota udah punya kita. Oh, ini yang di tower kan? Nah, ini yang di dalam oto. Iya, mari itu kan tukang bulian. Ya, pernah dengar tuh di video. Ini kita lihat, ini so ribut sampai tengah sebelah, nyanda enak, ini tanpa umum tuh. Hati boleh panas, marka palam sih dingin. Betul, kan itu pak, bukan bulian, kasihan. Itu kan dia mengeluh di pekerjaan. Kita ada wajar sebagai pelanggan mengeluh, kan tuh, pak. Ini berhubungan semua, dari pengguna, juga penyedia, ini kan fasilitas untuk. Ah, jadi dari kita secara pribadi, ini karena media sosial ini sumber hubungan dengan umum, kayak ramai. Jadi kalau bisa gunakan medsos itu dengan bijak. Yang penting tidak ada hoax di dalam, tidak ada unsur sara. Jadi kita juga di online. Kebetulan kita ke online, ini juga kan transportasi online. Semua juga pasti pakai signal tuh bro. Iya. Jadi iya. Kalau boleh semua bijak. Lebih bagus sekarang baku-baku baik. Ya toh kalau baku kenal begini susah signal, tinggal telepon. So ada di atas tower. Soalnya kok Pak di baby itu Pak itu Pak kita doe gila dah. Nah, kata Bapak dia boleh. Mungkin kan tuh bini kita itu kan. Kita kan babuli doe Pak. Nyanda, jadi ini kan tutoran bicara dengan kepala dingin supaya masing-masing ini ada di jalan keluar. Kita pikir ini hal yang bagus, orang mau baca cerita semua sama-sama, duduk sama-sama minum kopi di sini. Mumpung ini tanpa rumah kopi, paling hits, yuk orang duduk, orang minum kopi sama-sama cari jalan keluar. Iya toh, yang penting kepala dingin, jangan panas-panas. Iya no, ini tetangga semua supaya nggak dengar pada yang ada. Iya, kita pelanggan. Karena itu ini media sosial, ini pasti bisa baku salah ini. Belum kalau sampai ke orang lain dari A semua jadi set, kalau semua semua baku ambil ini semua jadi umum lebih bagus. Orang baku saya. Kita naik tower, kita naik tower. Supaya orang rasa lebih saja. Rumah itu tower kota naik akang. Nanti berikut kalau di tower panggil no supaya sama-sama rasa begitu le. Nanti dari Didi kalau rupa susah signal panggil lagi sama-sama cari solusi sama-sama. Nanti di belakang pun ada yang kuat kan. Jadi baik ini menjeringan. Sudah. Yuk, terang duduk juga sama-sama supaya toh jangan berkumpul salah jangan. Iya, kita ingin ke Willy dulu. Yang terakhir ini tolong waktu semua habis dari Willy sendiri ada harapan enggak untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk seluruh netizen? Silakan Willy. Harapan dari semua kita mewakili teman-teman yang kerja jaringan. Ya. Bagi pengguna sosmed banyak-banyak berdoa Kang Jo. Supaya orang sehat-sehat, kuat, tetap semangat kerja. Amin. Amin. Supaya
mumpu online senak mau lalut-lalut jaringan. Amin. Oke, itu. Jangan veto-veto pada orang pemirsa, tapi bantu-bantu doa kasih yang supaya orang sehat-sehat supaya jaringan internet lancar terus. Dari Kak Didi sendiri ada yang mau disampaikan terakhir? Kalau kita sih dari kita ya buat teman-teman semua para pengguna apa medsos, jadilah pengguna yang bijak ya. Dan tidak langsung menghakimi atau tidak langsung membuli seseorang tanpa tahu identitas orang itu atau tanpa kenal dengan dekat siapa orang itu. Jadi marilah torang sama-sama jaga torang pe kerukunan, perdamaian di kota Sulawesi Utara ini dan juga Manado dengan menjadi pengguna medsos yang bijak dan positif. Ya. Oke pemirsa yang pemana-mana, abis ini masih ada laporan dari Voice of America for Ngoni, tetap di Kawanua Pagi, Manjo Ngopi.